Menarik. Ni adik, ni satu hari ni saya nak cerita pasal lutut. Adik main tengok lutut ni. Lutut ni dia ada lusung pipik. Maka dia tak ada bengkok dalam lutut ni. Cuba tengok lutut ni. Lutut ni dia tak ada lusung pipik, dia bengkok. Bila kita tekan ni, dia bengkok. Dan kepala lutut ni dia longgak. Dia bunyi. Dia bunyi. Dan dia bengkok di sini. Bila dia bengkok di sini, ayam bisa penuh. Bila nak lipat tak boleh. Dia ketat. Dia tu bila kita tengok ni, ayam bisa dia banyak. Nak lipat, nak berak, nak semayang, duduk antara dua sujud tak boleh. Terpaksa bila kita tekan ni, kita nampak tinggui di sini. Dia tak ada lesung pipit, dia ada ayam bisa dalam ni. Terpaksa kita sidut buang ni ayam bisa ni lah. Lepas ni dia tekan sidut, kita dibuang ayam bisa ni sekejap lagi. Dia tengok sekejap lagi, macam mana saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak nampak pakcik? Allahu Akbar. Tengok pakcik. Nampak pakcik ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia ayat bisa. Warna kuning pakcik. Oh, banyaknya. Makcik tengok awak ya. Oh, dia pakcik ayat bisa. Okey. Okey, ambil container ni. Kita tarik ni. Allahu Akbar. Banyaknya. Tu dia ada meleleh. Oh, dia ayat bisa. Ya Allah pakcik. Allah. Pakcik tengok eh. Mari tengok pakcik. Kalau pakcik tengok ni, ini warna kuning. Ini dia keluar macam pancok. Lekat. Pekat. Ni tak bisa lah. Okey. Macam je. Okey ya. Ini lah yang bisa dia. Kalau kita dah buang dia tengok. Dia benih. Tapi tak keruh. Kalau keruh bahaya sikit. Kadang-kadang kita tarik keluar nano. Kadang-kadang makcik dia keluar apa? Darah. Kadang-kadang dia keluar kristal. Yang tu takut apa? Ni gap-gap. Yang tu bahaya lagi. Bui banyak. Banyak lagi lagi. Lepas tu banyak lagi. Nasib baik dia tak kerah je dia agak-agak. Alhamdulillah. Lepas tu. Ya semua kena check kalau lutut tu. Kalau lutut tu makcik tengok. Pakcik kena tengok bengkak lagi. Kena jaga lah. Takut kita dapat sakit-sakit lutut, gout, arthritis, jaga insyaAllah.